Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Iya, Bu. Ibu, gimana kabarnya, Bu? Baik-baik saja, Bu Bidan. Tetapi saya ini ada masalah. Ibu ada keluhan apa, Bu? Jadi begini, Bu. Saya kan sebentar lagi akan melahirkan. Nah, saya ini merasa ragu dan takut tentang persalinan saya yang nanti. Dan juga saya terus memikirkan apakah persalinan saya akan normal dan berjalan dengan baik, Bu. Jadi gini ya, Bu. Ibu nggak usah khawatir, Bu, karena nutrisi ibu sudah terpenuhi dengan baik dan juga ibu sudah menjalani USG, bayi ibu normal dan sehat. Ibu juga sudah berusaha semaksimal mungkin, seperti ibu melakukan senam hamil. Ibu juga selalu makan makanan yang bergizi. Ibu nggak usah khawatir ya, Bu. Jadi berat badan ibu itu normal. Itu baik untuk bayi dan ibunya. Tetapi mengapa ya, Bu Bidan? Perasaan saya ini masih juga tidak enak. Jadi gini ya, Bu. Perasaan ibu tidak enak itu karena ibu terlalu banyak pikiran. Ibu tidak usah terlalu dipikirkan terlalu banyak ya, Bu. Ibu pikirkan yang positif saja. Semoga ibu dan bayi ibu sehat. Iya, Bu Bidan, terima kasih sudah memberi saya saran dan memotivasi saya. Iya, Bu, sama-sama. Kalau ibu ada keluhan lagi bisa datang ke saya ya, Bu. Iya, Bu, tapi sekarang saya pamit pulang dulu ya, Bu. Iya, Bu. Sama hati-hati ya, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.